Ren, Silago dia bersyukur banget ya, bersyukur di musim perdana kita bisa langsung lolos ke Liga 1. Satu pencapaian yang luar biasa, dan itu berkat kerja keras seluruh elemen di dalam tim, termasuk tim pelatih, termasuk para pemain gitu. Dan ya kita sekarang coba untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin supaya nanti kita juga bisa berkompetisi, jadi salah satu tim yang kompetitif lah di Liga 1 musim depan. Kabarnya akan Rans FC ini akan mengambil tangan Ozil. Ozil. Astaga, Ozil. Ya. Ya kalau saya ditanya sebagai pecinta sepak bola ya, bukan sebagai wakil dari Rans, kalau ditanya ya pasti sama mungkin responnya seperti netizen dan pecinta sepak bola, pasti pengen banget gitu ya ada bintang sekelas Ozil, apalagi mungkin Ozil juga punya kedekatan sama Indonesia gitu ya. Lagi main di Fenerbahce kan, ya pasti berharap banget Ozil bisa di sini. Tapi kan kita, kalau saya bicara sebagai kapasitas sebagai CEO di Rans, kita harus menilai positif negatifnya, ya kan? Apakah memang layak dan pantas Ozil untuk kita datangkan? Apa benefitnya untuk Rans? Apa benefitnya untuk sepak bola Indonesia? Karena sebenarnya yang kita bicarakan itu bukan cuma tentang Ozil aja, tapi waktu persiapan kita menuju Liga 2, kita kan sempat TC ke Turki. Lalu salah satu tim yang kita lawan adalah Fenerbahce mudanya ya, U19 kalau nggak salah. Dan dari sana terjalin sebenarnya komunikasi antara dua klub ini gitu. Dan hubungannya sangat baik, pihak Fenerbahce juga sangat welcome dengan segala hal yang kita butuhkan. Dan dari sanalah kita punya gagasan untuk bekerja sama. Misalnya kalau kita butuh pemain untuk di tim Liga 1, apakah ada pemain Fenerbahce yang kira-kira memang kapasitasnya pas untuk Rans dan Liga 1 dan bisa memberikan kontribusi buat tim gitu ya. Kalau dari sisi komersil pasti Ozil akan ngasih kontribusi yang mungkin besar ya. Tapi secara sepak bola apakah kita juga bisa mendapatkan feedback yang juga bagus gitu ya. Nah, di sisi lain untuk youth-nya juga, karena tim Liga 1 ini harus punya tim usia muda, ada youth football academy-nya. Kita pengen apakah memungkinkan kalau pemain-pemain mudanya Rans nanti di akademi bisa untuk berada di timnya Fenerbahce. Jadi ada tukar ilmu gitu ya, dan untuk jangka panjang. Lalu tim pelatihnya juga mungkin yang di tim mudanya ya, ada tukar ilmu di sana. Bahkan sampai ke manajemen mungkin kalau kita butuh masukan bagaimana running klub secara profesional ala Eropa gitu ya. Seperti apa sih? Nah, kita pengen belajar dari Fenerbahce gitu, dan mereka sangat terbuka dengan berbagai macam kemungkinan, termasuk juga kalau mau kerjasama dengan Ozil, kalau memang Ran sanggup dan memang pantas gitu ya, nggak menutup kemungkinan, tapi kita harus nilai lah semuanya gitu. Toh pemberitaan seperti ini aja udah dapat respon yang positif kan, jadi saya pikir dalam dunia sepak bola di lapangan kita bersaing, tapi di luar lapangan kita harus menjalin relasi seluas-luasnya dan saling support, karena ini komunitas yang besar. Dan semuanya harus punya kontribusi untuk sepak bola juga. Tadi Mas Budi yang kemarin Raffi sempat upload dia bicara dengan Fenerbahce itu bukan tanda bahwa Ozil benar datang ke Indonesia? Ya mungkin bisa datang, kan nggak menutup kemungkinan ya kan, kemungkinan itu selalu ada gitu. Tapi kalau datang sebagai pemain, ya pasti kita harus pertimbangkan banyak aspek yang harus dipertimbangkan gitu, dengan nilai apa kontrak yang begitu fantastis untuk ukuran Liga Indonesia apalagi ya. Jadi ya ini satu hal yang positif kalau bisa direalisasikan, bagus banget bahkan. Tapi apakah kita bisa untuk mewujudkan, nah itu jadi pertanyaan lagi kan. Ada banyak diskusi dan ada banyak pembicaraan pasti ke sana gitu. Cuma kita fokusnya sekarang adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menatap Liga 1. Dan salah satunya untuk kerjasama dua klub ini, kita ingin ada satu yang progres yang lebih dibandingkan sebelumnya. Kak, balik lagi soal motoran Kak. Mungkin di tim nanti di Liga 1 akan ada beberapa pemain asing. Iya, kalau sesuai aturan 3 plus 1 ya. Jadi yang satu harus dari Asia kan. Dari di kompetisi apa negara anggota AFC ya, kita ingin mungkin kuotanya dipenuhin semuanya. Karena ya kita ingin ini tim musim depan ini bisa kompetitif lah. Bisa bersaing. Baik lagi soal